Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar amazing viewers? Welcome back to my channel Motivator. Kembali di channel kali ini kita mau bikin daily vlog, yaitu kita mau makan malam di satu daerah, di daerah Demak. Saya mau makan sate sapi yang terkenal sekali, yaitu sate Haji Subali. Seperti apa sih rasanya, saya mau cobain ya, karena ini udah jam 9:30. Ya, tadinya mau makan bakmi Jowo tapi nggak jualan, jadi kita ganti tujuan, dan pilihannya ada di pada sate Haji Subali, sate sapi katanya. Mau tahu seperti apa rasanya, dan kita sudah lapar. Sebelum lanjut tonton, seperti biasa saya selalu mengingatkan untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Karena dengan tekan subscribe kamu support channel ini untuk terus bikin konten berfaedah setiap harinya. 3, 2, 1, let's go! Subscribe sekarang. Yuk, kita lanjut ke dalam. Sate Haji Subali. Jadi karena saya datangnya udah 9:30, ini buka 24 jam. Nah, pinggir jalan raya. Gitu. Oke. Piring-piringnya makan. Sate Torpedo 65.000. Bukan, masa ada sate Torpedo? Gue mah gak iniin harga sate. Ya ada. Kok hi. Mas mau apa nih? Cemep udah? Belum, mas dulu. Lah, gimana ceritanya? Ibu udah. Yang menik apa? Sate ginjal ada juga. Sate kambing satu. Sate kambing sapi beda, sama ya harganya kambing sama sapi. Mama apa? Nasi sop kambing. Nasi sop kambing. Iya. Depan. Masih sate kambing sama tongseng kambing. Nampakan sate sapi standar lah ya, bumbu kecap, acar, ibu nyari apa? Bawang merah. Ini garam. Dan satenya gede-gede potongannya. Oh, ini garam. Oh, ini enggak ada nih. Kemudian ini rawon. Nyari pedes cabe ya. Rawonnya, cabenya. Nanti minta sambal aja lagi. Heeh. Ada bawang goreng, kuahnya lumayan kental. Sop kambingnya. Masih enggak ada sambalnya. Potongannya. Ada sambal? Ada bawang goreng, ada tomat, ada daun bawang. Oke, terima kasih. Oke. Ini sambal apa? Itu sambal kecap. Oh, Barsinya sambal biasa ada? Sambal biasanya enggak ada? Enggak ada. Oh, oke. Okay. Ini aja sambal kecap. Bahan Ibu ambil ini aja tuh. Cabeku. Ini gulai kambing. Cabe lagi mana? 58 rem.
kuahnya juga kental. Oke, kita cobain, kita makan. Mau kecap? Enggak. Oke. Cobain dawetnya, guys. Bisa pakai ditambah. Bisa pakai ditambah. Enggak ada. Rasanya enak. Tapi enggak pakai ketambah dia. Ini tongsengnya. Cobaan pertama buat kalian. Ajib. Oh, ternyata satenya ini bumbu kacang di mix kecap, guys. Begini. Sapinya jeep, guys. Tadi pesan 10 tusuk sekalian. Rawonnya enak. Rawon boleh, sate kambing top. Tapi kekurangannya nih nggak pedes, guys. Ini nggak pedes, gimana? Oh iya. Saus tomat, saus. Di bawang gorengnya berlimpah dia nih. Pedesnya
kesini. Yang ini pedes. Pedes betul. Pedes. Tadi nyobain sambal itu. Kirain kecap. Kirain enggak pedes banget, Bu. Ternyata bibirku itu enggak kuat. Mau nyobain gulai. Pedes. Ay, gulai. Apa? Tongseng. Sampai 10 nilainya makanannya 8. Makanan tradisional ini enak. Jalan apa ini? Pokoknya kalau daerah Demak, Sate Haji Subali di Mersada. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, I love you. Labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.